兰山的亲传弟子普拉为首，诺兰卫。我和红哥只有行星级警器，我们没有一丝火力。还有三个月就抵达地球。普拉大人，我看我们地球。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan seri Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-98. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Bulo bersama pasukannya saat percaya diri bisa menaklukkan bumi. Bahkan dia langsung saja menganggap remeh para manusia-manusia bumi. Nah, karena kesombongannya yang begitu tinggi telah membuat dirinya tidak sadar kalau sejak tadi Lo Feng telah mengawasi mereka. Di sini Lo Feng pun memanggil para penjaga untuk mengalahkan Bulo bersama pasukannya. Kehadiran dari para penjaga Lo Feng itu tentu saja membuat mereka terkejut. Apalagi Lo Feng memiliki begitu banyak penjaga di sisinya. Bulo yang tidak menyerah begitu saja langsung mengajak Lo Feng untuk Beiwan. Sebenarnya level Bulo itu jauh berada di atas Lo Feng. Hanya saja dia tidak tahu kalau Lo Feng memiliki tubuh Golden Hornet. Dan menggunakan tubuh dari monster Golden Hornet, Lo Feng pun berhasil mengalahkan Bulo. Hanya saja masalah tidak berhenti sampai di sini. Pasalnya, Babata mendapatkan informasi kalau keluarga Nolan San telah mengirim beberapa pasukan penjaga untuk menyusul Bulo. Lo Feng pun akan kembali disibukkan untuk menghentikan pasukan dari keluarga Nolan San. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita diperlihatkan dan begitu banyak kapal luar angkasa yang sedang menuju ke suatu tempat. Kemungkinan besar ini adalah kapal luar angkasa milik pasukan keluarga Nolan San. Apalagi terlihat mereka ini sedang menuju ke galaksi Bima Sakti. Dan jumlah sebesar ini maka sudah dipastikan kalau keluarga Nolan San sangatlah menginginkan bumi. Di dalam kapal itu kita pun diperlihatkan dengan salah satu kapten kepala yang bernama Pula. Sampai saat ini mereka terus saja menghubungi Bulo namun tak kunjung mendapatkan respon. Pula pun merasa ada sesuatu yang terjadi kepada Bulo. Siang berpindah ke rumah baru Lo Feng yang letaknya sendiri tidak begitu jauh dari pusat kota. Lo Feng menanyakan kepada Babata apakah dia sudah menemukan sesuatu di kapal Bulo. Berkat adanya Babata, dia itu sudah berhasil menganalisis semua informasi tentang klan Nolan San. Dia pun mulai menjelaskan kalau keluarga Nolan San didirikan pada tahun 81.066 tahun yang lalu, yang mana pendirinya sendiri adalah Nolan San yang sudah berada di level alam semesta. Perlu diingat kalau Nolan San sudah mencapai alam semesta pada 80.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan kalau kekuatannya sekarang berada di level alam semesta tingkat 9. Sebagai ketua pertama, nama Nolan San pun dijadikan nama belakang keluarga. Di antara para murid yang berada di bawah bimbingannya, terdapat 6 orang yang berada di level alam semesta. 2 di antara lainnya adalah keturunan langsung dari Nolan San. Masing-masing dari mereka telah menjadi ketua generasi kedua dan juga ketiga. Bisa dikatakan kalau mereka jugalah yang merupakan ketua klan saat ini. Nah, untuk Bulo sendiri merupakan cucu kandung dari ketua klan. Jadi bisa dikatakan posisinya sangatlah penting. Mendengar semua itu benar-benar membuat Lo Feng terkejut. Pasalnya, di dalam keluarga Nolan San terdapat 7 orang yang berada di level alam semesta. Alasan mengapa keluarga Nolan San begitu kuat adalah bakat tinggi yang mereka miliki. Dan mudahnya mereka itu bisa memahami segala sesuatu. Setelah mereka mencapai alam semesta, keluarga Nolan San akan memperluas perekrutan murid. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mendidiknya untuk menjadi petarung yang hebat. Hanya saja untuk menjadi murid dari keluarga Nolan San, setidaknya mereka itu harus mencapai level star atau bintang tingkat 9 dulu. Keluarga Nolan San juga memiliki pasukan klan yang bernama Pasukan Nolan, yang mana pasukan itu tidak bisa diremehkan karena setiap anggotanya berada di level Strata Valor tingkat 9. Sedangkan jumlah pasukan sendiri sudah mencapai 8.000 orang. Sejak dibentuk pada 80.000 tahun lamanya, keluarga Nolan San telah menjadi salah satu dari 3 klan terbesar di Kerajaan Kaluo, yang merupakan bagian dari Kerajaan Gunung Naga Hitam. Lo Feng penasaran mengenai pesawat yang keluarga Nolan gunakan ke bumi. Ternyata mereka itu menggunakan tim pesawat tempur. Pemimpinnya sendiri adalah murid ajaran dari Nolan San sendiri, yakni Pula. Dia dibantu oleh 7 murid dari ajarannya. Selain itu ada 30 pasukan Nolan yang juga ikut bersamanya. Setidaknya ada lebih dari 1.000 orang yang berada di level bintang. Dan ada lebih dari puluhan ribu yang berada di ranah Strata Valor.
Tentu dan hanya mereka bertiga saja tidak akan mungkin bisa mengalahkan ribuan pasukan keluarga Nolan Sun. Apalagi Hong dan juga Lei Shen hanya berada di level starter failure tingkat 9 saja. Jikapun mereka bertarung mati-matian, mungkin mereka hanya bisa mengalahkan pasukan level star tingkat 1 atau 2 saja. Sedangkan ada lebih dari 1000 prajurit yang berada di level star. Siap berpindah ke pesawat tempur milik pasukan Nolan, yang mana kita pun diperlihatkan dengan sosok yang berbadan besar. Hanya dalam melangkahkan kaki saja, getaran pun bisa dia ciptakan. Pria ini tahu betul kalau pemimpin tua telah membuat janji dengan Bulo untuk menduduki posisi penetua seumur hidup. Mungkin karena janji itu, Bulo menjadi besar kepala dan menganggap remeh mereka. Pria berbadan besar ini bernama Toreu. Dia cukup kesal kepada Bulo karena tidak memberikan informasi apapun tentang planet bumi kepada mereka. Toreu meminta tuannya untuk mengambil tindakan. Hanya saja pula begitu tenang dan tidak ingin merusak rencana yang telah dibuat oleh para ketua. Selain itu, perjalanan mereka masih tersisa 3 bulan untuk mencapai bumi. Hanya saja pula sudah tidak sabar ingin sampai ke bumi. Karena para ketua yakin di sana terdapat begitu banyak harta berharga. Jadi apapun yang terjadi, bumi harus jatuh ke tangan mereka. Kembali ke Lofeng, ia masih saja terus mencari cara untuk mengalahkan keluarga Nolan Sun. Pertama-tama dia mencoba menghitung total pasukan yang dikirim oleh keluarga Nolan Sun ke bumi. Di dalam pesawat tempur yang diutus ke bumi, terdapat 38 orang level star tingkat 9. Kesatria level star lainnya lebih dari 1000 orang, level starter failure yang bahkan lebih dari puluhan ribu orang. Sedangkan bumi hanya memiliki 16 orang yang berada di tingkat star. Itu pun yang paling tinggi hanya berada di tingkat 7 saja. Sudah jelas kekuatan tempur mereka berada jauh di bawah pasukan Nolan. Dan hasil dari pertarungan itu juga sudah bisa ditebak. Hong mencoba menyemangati Lofeng karena apapun yang terjadi, mereka tak bisa membiarkan bumi jatuh ke tangan keluarga Nolan Sun. Babata merasa kalau semua usaha yang mereka lakukan akan sia-sia saja. Karena bagaimanapun, bumi merupakan tanah tanpa tuan. Jadi siapapun yang memiliki kekuatan tempur tertinggi, maka dialah yang akan menjadi tuan bumi. Inilah aturan dari alam semesta yang memang sangat kejam. Di tengah kebingungan, Lofeng pun baru ingat kalau mereka masih memiliki satu cara, yang mana untuk menjadi pemimpin bumi tercepat, mereka itu harus membeli bumi. Karena Hong dan juga Lei Shen masih belum tahu tentang hal itu, jadi Babata mulai menjelaskan kalau berdasarkan peraturan di Kerajaan Naga Hitam, seseorang bisa membeli planet tanpa tuan dengan harga tertinggi 300 juta koin naga hitam. Tapi itu semua juga tergantung dengan tingkatan planet tersebut. Jika Lofeng berhasil membeli bumi, maka dia akan menjadi pemilik bumi yang diakui oleh Kerajaan Naga Hitam. Meskipun keluarga Nolan Sun adalah salah satu dari 3 klan terbesar di Kerajaan Kaluo, namun di Kerajaan Naga Hitam yang memiliki peradaban alam semesta menengah, mereka itu hanyalah kekuatan kecil yang tidaklah penting. Andai saja bumi mendapatkan pengakuan resmi dari Kerajaan Naga Hitam, maka bisa dipastikan kalau keluarga Nolan Sun tak akan berani lagi menginjakkan kaki mereka di bumi. Lei Shen sangat terkejut karena Lofeng bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Lofeng bisa saja mendapatkan uang yang sangat banyak asalkan dirinya bisa mencapai level star. Karena dan begitu, dirinya bisa membuka rekening bank pertama yang ditinggalkan oleh gurunya. Meskipun ini adalah rekening dan jumlah kecil yang Huyanbo miliki, namun bagi mereka ini adalah jumlah yang sangat besar. Dan itu sudah cukup untuk membeli bumi. Babata mengingatkan Lofeng kalau tubuh monster Golden Hornet telah berada di level star. Namun dia tidak akan bisa menggunakan tubuh itu untuk membuka rekening bank Bima Sakti. Jadi Lofeng harus menggunakan tubuh manusianya baru bisa membuka rekening bank tersebut. Hanya saja saat ini tubuh fisik Lofeng baru berada di level starter failure tingkat 6. Sedangkan untuk kekuatan spiritualnya masih berada di level starter failure tingkat 8. Lofeng paham dan dirinya berjanji akan segera menerobos ke level star dalam waktu 3 bulan. Hong dan juga Lei Shen akan selalu memberikan bantuan kepada Lofeng. Pada keesokan paginya, Lofeng, Hong dan juga Lei Shen akan pergi meninggalkan bumi untuk berlatih. Mereka pun berpisah dengan keluarga mereka. Lofeng meminta Babata untuk pergi ke planet terdekat yang memiliki bank Bima Sakti alam semesta. Karena Lofeng ini akan berlatih di sekitaran planet itu. Jika dirinya sudah berhasil menerobos ke level star, maka Lofeng bisa langsung menerima aset dari gurunya. Tidak butuh waktu lama bagi Babata untuk menemukan planet yang cocok untuk Lofeng datangi.
Planet itu bernama Planet Bian. Mereka pun segera pergi menuju planet itu. Di tengah perjalanan, Hao meminta mereka untuk tetap waspada. Karena meskipun pesawat tempur Nolan San akan tiba dalam waktu 3 bulan, tapi mereka masih belum tahu kapan mereka mendarat ke bumi. Dia takut mereka akan lebih dulu tiba sebelum Lofeng menerobos. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan para manusia bumi akan dalam bahaya besar. Lofeng sudah memikirkan hal itu, jadi selama dirinya berlatih, dirinya itu akan membangun markas keselamatan dengan sistem pertahanan. Babata pun memperlihatkan markas keselamatan yang dirinya pilih di dalam alam semesta maya. Tingkat A seharga 100.000 koin naga hitam. Tingkat B seharga 90 juta koin naga hitam. Tingkat C3 51 miliar koin naga hitam. Tingkat C5 98 miliar koin naga hitam. Masih ada yang murah yakni tingkat C3 yang mana harganya hanyalah senilai 8,9 miliar koin naga hitam. Dari semua itu, Hong tahu betul kalau tingkat A sebanding dan pertahanan dari level Strata Veiler. Tingkat B sebanding dan pertahanan dari level Star. Dengan kedatangan dari 40 kesatria level Star tingkat 9, maka setidaknya untuk bisa menahan orang-orang kuat itu, mereka memerlukan markas keselamatan tingkat C. Saat ini Lofeng hanya memiliki 1,7 miliar saja setelah menjual senjata pedang busurnya. Jadi tidak mungkin bagi Lofeng untuk membeli markas C3 yang paling murah. Maka karena itulah Lofeng berencana untuk kembali menjual asetnya agar bisa mendapatkan dana lebih. Aset yang Lofeng bicarakan adalah kapal naga hitam. Hanya inilah yang bisa Lofeng jual dengan harga yang sangat tinggi. Setelah kapal ini dijual, maka untuk sementara waktu Lofeng akan menggunakan pesawat Bulo untuk menjelajahi alam semesta. Apalagi pesawat Bulo tidak jauh lebih hebat daripada pesawat naga hitam. Di sini Lofeng ingat kalau Gosan Satla menyukai pesawat ini. Babata tahu kalau Gosan Satla kaya, tapi dia masih tidak sanggup untuk membeli pesawat naga hitam. Namun Lofeng bisa menggunakan koneksi yang Gosan miliki karena dia pasti memiliki banyak teman yang menyukai pesawat antik. Jadi Lofeng pun akan menghubungi Gosan untuk meminta bantuan kepadanya. Di sisi lain, pasukan pula sudah membuat lubang hitam untuk melewati kehampaan. Sedangkan pesawat Lofeng juga sedang berada di dalam kehampaan. Di dalam pesawat bisa terlihat kalau mereka ini sedang melatih di sebuah tempat yang telah disiapkan oleh Babata. Dalam sparring itu, Lofeng berhasil membuat Hong dan juga Lei Xian kesulitan. Padahal dari segi level, mereka itu masih berada di atas Lofeng. Apalagi Hong dan juga Lei Xian memiliki domain mereka sendiri. Jadi ketika mereka menggunakannya, Lofeng pun menjadi sangat kesulitan. Hingga pada akhirnya, dia pun dipaksa menggunakan kekuatan dari monster Golden Hornet. Pada akhirnya, sparring ini pun dimenangkan oleh Lofeng. Meskipun dia menang, namun dari segi mental, Lofeng itu masih belum stabil. Di saat Lofeng terkepung oleh mereka, dia pun mulai kebingungan. Lofeng membenarkan hal itu karena sangat sulit bagi dia untuk menghancurkan kerjasama sempurna dari Hong dan juga Lei Xian. Lofeng sangat bingung pasalnya mereka sudah berlatih selama 5 hari, namun peningkatannya sangat lambat. Ia pun tidak yakin apakah dalam waktu 3 bulan nantinya dirinya itu sudah berhasil menerobos atau tidak. Hong berusaha untuk menenangkan Lofeng karena dia tahu saat ini dia sedang memikirkan begitu banyak hal. Jadi dia berharap Lofeng itu bisa mengesampingkan rasa kekhawatirannya dulu. Karena hal itu hanya akan memperlambat dia dalam menerobos. Untuk membantu Lofeng, Hong akan mengajarinya cara meditasi yang diturunkan oleh Han Xia. Hal itu akan membantu Lofeng dalam mengendalikan pikirannya untuk segera menerobos. Meskipun terdengar sederhana, namun nyatanya ini bukanlah latihan biasa. Selain melatih pikiran, hal itu juga mampu meningkatkan kemampuan Lofeng dalam melatih fisiknya dan juga kecepatan berpikirnya. Dengan metode ini jugalah Hong dan juga Lei Shen bisa memiliki domain mereka sendiri, meskipun mereka itu baru berada di level Strata Veiler. Meskipun kekuatan fisik Lofeng sangat kuat, tapi mentalnya masih tidak stabil. Jadi pelatihan ini akan sangat cocok untuknya. Lei Shen juga pernah mengalami hal yang sama seperti Lofeng. Jadi dia pun memilih untuk berlatih yoga. Dia pun berjanji akan mengajari Lofeng. Lofeng sangat berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Nah, tak lama lagi mereka ini akan segera sampai di planet Bian. Oh ya, ini adalah pertama kalinya Hong dan juga Lei Shen keluar angkasa, dan mereka cukup tertarik dengan planet lain. Babata memberitahu kalau dirinya sudah mengirimkan lokasi planet Bian kepada teman Gosen yang akan membeli pesawat naga hitam.
mungkin dia itu akan tiba dalam beberapa hari lagi. Lo Feng paham dan mereka pun akan menunggunya di planet Bian. Sejak mereka sampai di planet Bian, tinggal tersisa 70 hari lagi sebelum pesawat tempur Nolan tiba di bumi. Jadi Lo Feng tidak akan membuang begitu banyak waktu dan dirinya pun terus saja berlatih. Selain itu, kita juga diperlihatkan transaksi dari pesawat naga hitam yang dilakukan oleh Hong dan juga Le Shen. Pesawat ini dibeli dengan harga 12,8 miliar koin naga hitam. Jadi total tabungan Lo Feng sekarang adalah 14,5 miliar koin naga hitam. Setelah mendapatkan uang itu, Babata mulai menjelaskan kalau mereka telah mendapatkan 4 markas keselamatan tingkat C2 ukuran kecil, 1 markas keselamatan tingkat C2 ukuran menengah, 1 markas keselamatan tingkat C3 ukuran menengah. Total semuanya ini adalah 13,2 miliar koin naga hitam. Di sisi lain terlihat kalau pesawat tempur keluarga Nolan San terus saja melakukan perjalanan. Setidaknya mereka ini akan tiba lebih awal di tata surya. Sedangkan di bumi, pada tanggal 24 Desember 2062, 5 pemimpin negara besar dan juga semua kesatria yang dimiliki bumi mulai mengadakan rapat di istana Dewa Perang. Untuk Lo Feng sendiri, dia itu terus saja berlatih. Apalagi tinggal 64 hari sebelum pesawat Nolan San tiba. Karena situasi bumi sedang tak baik-baik saja, jadi istana Dewa Perang telah mengusulkan untuk membangun 6 markas keselamatan secara global. Kita pun diperlihatkan di mana-mana saja markas keselamatan itu dibangun. Markas ini bertujuan untuk melindungi umat manusia dan kekayaan sumber daya yang mereka miliki. Markas keselamatan C3 sendiri akan diletakkan di kota pangkalan Jiangnan. Markas ini dapat menampung setidaknya 10 juta orang dan ini merupakan satu-satunya markas keselamatan terbesar yang ada di bumi. Di tengah evakuasi itu, kini tersisa 56 hari lagi sebelum pesawat tempur Nolan San tiba di bumi. Beberapa pecundang sudah menyerah akan hidup mereka dan memilih untuk tetap berada di luar saja. Sedangkan Presiden Hanxia mulai memberikan pidatonya di PBB, yang mana dia memberitahu kalau alam semesta memang ada tempat yang asing bagi manusia, yang tentunya tidak dapat mereka prediksi apa yang akan terjadi. Mereka sadar kalau manusia ini satlah lemah dan juga kuat. Mereka sudah melewati ancaman Nirvana dan juga monster Golden Hornet. Jadi Presiden yakin kalau mereka masih bisa membalikan keadaan. Kali ini dia juga yakin kalau mereka masih bisa melewati hal ini. Apalagi para pahlawan mereka saat ini sedang menjelajahi alam semesta untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan mereka. Agar bisa menyelamatkan mereka dari setiap mara bahaya di alam semesta. Kini sudah tersisa 50 hari sebelum pesawat Nolan San tiba. Hari demi hari pun mulai berlalu, yang mana Lo Feng maupun umat manusia sedang berpacu dengan waktu. Begitu juga dengan pesawat tempur dari keluarga Nolan San. Di sini diperlihatkan kalau pesawat luar angkasa dari keluarga Nolan San sudah hampir mencapai bumi. Hanya dalam hitungan detik saja mereka akhirnya sudah bisa melihat bumi. Sistem AI pesawat pun mulai menginformasikan tentang bumi. Hal ini sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Atuka. Ternyata untuk sampai ke bumi, mereka ini masih membutuhkan 2 jam 26 menit. Kita pun diperlihatkan dan betapa banyaknya pesawat luar angkasa yang diutus oleh keluarga Nolan San. Pula yang melihat planet biru itu memuji keindahan dari bumi. Di sisi lain, Babata memberitahu kalau tersisa 5 hari lagi, pesawat tempur Nolan San akan sampai ke tata surya bumi. Padahal itu sempat membuat fokus mereka teralihkan. Tapi untung saja mereka bertiga tidak berhenti berkultivasi. Bisa terlihat kalau Lo Feng saat berjuang keras untuk bisa mencapai Rana Star. Apalagi hari-hari sangat cepat berlalu. Bahkan mereka semua terkejut pasalnya pasukan keluarga Nolan San datang lebih cepat dibandingkan pemikiran mereka. Di bumi kita diperlihatkan evakuasi yang sedang dilakukan pemerintah untuk membawa para warga masuk ke dalam markas bertahan hidup. Hingga beberapa saat kemudian alarm pun berbunyi, yang menandakan ada sebuah kapal luar angkasa yang sedang mendekat dengan kecepatan tinggi ke bumi. Para petinggi agak terkejut karena mereka akan segera sampai dalam waktu 1 jam. Komandan GI meminta untuk mengaktifkan sistem pertahanan markas bertahan hidup. Dan itu ini dilakukan untuk melawan para penyusup. Orang-orang yang masih di luar diminta untuk segera masuk ke dalam markas bertahan hidup. Karena pintunya sendiri akan tertutup dalam waktu 3 menit. Semua orang pun berlari dengan sangat kencang sekaligus cukup panik.
Pasalnya, jika semua senjata diaktifkan, maka dipastikan mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Orang-orang yang belum sempat masuk ke dalam markas bertahan hidup diminta untuk melakukan pengungsian di bawah tanah. Di saat umat manusia bumi panik, kita pun diperlihatkan kepada kapal tempur keluarga Nolensan yang akan segera tiba di bumi. Kamanan Jiayi menyadari kalau pihak musuh sudah tiba. Dan kita pun diperlihatkan dengan betapa epiknya kedatangan dari para pesawat tempur keluarga Nolensan. Jika hal ini terjadi di dunia nyata, maka akan benar-benar sangat mengerikan. Kembali ke pula, dia ini begitu senang karena setelah perjalanan yang cukup panjang, dirinya akhirnya sudah tiba di bumi. Mereka yang menemukan jaringan internet mulai melakukan peretasan agar bisa mencari informasi mendalam tentang bumi. Ini mengarah kepada luas, dataran, dan juga lautan yang berada di bumi. Bahkan diameternya sendiri juga bisa mereka hitung. Selain itu jumlah penduduk juga bisa mereka hitung dan ini sama persis dan apa yang Bulo lakukan sebelumnya. Pula yang sudah tahu segalanya meminta sistem AI untuk menyambungkan dirinya dengan alam semesta maya. Dia akan menghubungi patriark tua dan para dewan. Pula dan juga para bawahannya segera memberikan hormat kepada kehadiran dari patriark tua. Dia memberitahu kalau mereka sudah tiba di planet bumi. Sepertinya ini patriark berbeda dengan yang pernah Bulo hubungi. Pasalnya dia baru tahu kalau planet biru ini bernama bumi. Hanya saja mereka sudah tahu selama 3 bulan ini mereka tidak mendapatkan kabar apapun dari Bulo. Bahkan tetua klan juga tak bisa menghubunginya. Jadi patriark tua pun yakin kalau Bulo sudah meninggoy. Ia pun meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Tapi sebelum itu mereka lebih baik mengumpulkan data bumi secepat mungkin. Jika ada catatan penerbangan, data dan juga standar sampel, maka mereka itu bisa memohon kepada kerajaan naga hitam untuk langsung membeli planet ini. Hal itu dilakukan agar kekacauan yang tidak diinginkan terjadi. Pula paham dan segera mengakhiri komunikasi mereka. Sesuai dengan perintah yang diberikan oleh patriark tua, Pula pun meminta pasukannya untuk mengumpulkan data dan juga persiapan prosedur pembelian bumi. Sambil tersenyum jahat, Pula pun memulai misinya. Semua bawahannya mulai melakukan pergerakan, sedangkan di sisi lain Hong dan juga Lei Shen sudah tahu kalau keluarga Nolensan sudah mulai melakukan pergerakan. Lei Shen khawatir markas bertahan hidup tidak mampu menahan serangan dari mereka. Tapi Hong menenangkannya karena para kesatria yang diutus tidak melakukan penyerangan. Dia yakin kalau mereka pasti sudah tahu nasib dari Bulo. Jadi daripada bernasib sama, mereka itu memilih untuk menyiapkan rencana lain untuk menguasai bumi. Babata membenarkan perkataan dari Hong. Pasalnya dia sudah menemukan pesawat tempur cerdas milik warga Nolensan. Yang mana dia tahu kalau para kesatria diutus untuk mengumpulkan semua data bumi. Langkah awal dari para kesatria ini adalah meretas semua komunikasi dan juga informasi tentang bumi. Berkat ini Pula pun tahu di mana saja peradaban kuno berada. Atas apa yang mereka lakukan, Babata yakin kalau keluarga Nolensan ingin membeli bumi. Ini cukup wajar pasalnya bumi masih tanpa tuan. Jadi siapa cepat maka dialah yang dapat. Jika mereka terlambat, maka bisa dipastikan kalau umat manusia bumi tidak akan berdaya. Hong menenangkan Lei Shen karena saat ini Lao Feng sedang berusaha untuk melakukan terobosan. Agar bisa membuka rekening bank Huyanbo. Mereka hanya bisa berharap kepada Lao Feng agar bumi bisa Lao Feng beli. Selain itu harapan umat manusia juga sedang berada di tangan Lao Feng. Dalam lautan kesadaran Lao Feng bisa terlihat kalau dirinya sedang berusaha keras untuk melakukan terobosan. Hanya saja fokusnya terus saja terganggu. Lao Feng pun berusaha untuk menenangkan dirinya karena dia harus melindungi Xu Xin dan keluarga tercintanya. Sayang sekali lagi dan lagi Lao Feng tidak tenang dan terus mengingat kejadian mengerikan yang telah menimpa orang-orang terdekatnya. Seiring berjalannya waktu, Lao Feng pun merasa telah gagal. Nah, tak lama kemudian, dia pun mulai didatangi oleh dirinya di masa lalu. Lao Feng pun diingatkan mengenai tujuan awalnya menjadi kesatria yang ingin melindungi keluarganya dan membuat mereka menjalani kehidupan yang nyaman. Setelah berhasil mengubah kehidupan keluarganya, Lao Feng pun mulai mendapatkan tujuan baru. Yang mana itu adalah menyelamatkan nyawa jutaan orang. Bumi sudah Lao Feng anggap sebagai akarnya. Begitu juga dengan rakyat Hanxia.
Jadi asalkan Lo Feng belum berhenti bernapas, maka dirinya tidak akan berhenti bertempur. Lo Feng yang mengingat semua itu kembali bangkit dan menjadi sangat bersemangat. Dirinya pun mulai melakukan kultivasi lagi dengan bantuan dirinya dari masa lalu. Semua perjuangan yang Lo Feng lakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil juga. Dia pun telah berhasil naik ke ranah star. Ini dibuktikan dengan penglihatan dan pendengarannya yang telah meningkat. Bahkan dirinya bisa melihat Hong dan juga Lei Shen meskipun berada di ruangan yang berbeda. Selain itu dirinya juga bisa mendengar napas mereka. Tidak berhenti sampai di situ saja, sekarang spiritual Lo Feng bisa merasakan hal-hal mikro atau makhluk-makhluk kecil. Lo Feng pun sadar kalau dirinya sudah mengalami penerobosan. Sino berpindah ke sebuah tempat yang mana kita diperlihatkan oleh salah satu alien yang sedang menikmati tidurnya. Namun tidurnya itu harus terganggu setelah melihat nasabah bintang 1 kemari. Dirinya pun harus segera menyelesaikan proyek ini secepat mungkin. Tapi sesaat kemudian dirinya mendapatkan panggilan dari wakil direkturnya. Awalnya dia tidak ingin mempedulikan hal itu, karena bagaimanapun dirinya itu harus melayani nasabah bintang 1 dulu. Namun ketika tahu ada nasabah bintang 5, hal itu pun membuat direktur ini sangat terkejut. Tidak membuang waktu lagi, dirinya pun segera membersihkan tempatnya agar kliennya ini bisa mendapatkan pelayanan terbaik olehnya. Setelah merasa semuanya siap, dirinya pun langsung menyambut kedatangan Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen. Direktur ini serta menghormati kedatangan mereka. Bahkan dirinya itu juga telah menyiapkan lampu sorot khusus untuk mereka. Namun karena direktur Viter ini tidak memiliki otoritas tinggi, maka pelayanan selanjutnya akan dilayani oleh robot ini. Jadi karena itulah direktur Viter ini diminta untuk menunggu di luar saja. Babata membenarkan hal itu karena otoritas AI jauh lebih tinggi. Robot ini pun hanya akan membawa Lo Feng saja, sedangkan Hong dan juga Lei Shen akan menemani direktur Viter. Di sisi Lo Feng, dirinya sangat terkejut pasalnya rekening yang ditinggalkan oleh gurunya memiliki level setinggi ini. Sebelum melakukan pengecekan, Lo Feng diminta untuk menunjukkan identitas planet Yuanmo miliknya. Selain itu, Lo Feng juga diminta untuk memindai tablet di lengan robot ini dengan kekuatan spiritualnya. Ini dilakukan untuk memastikan Lo Feng memang adalah anggota planet Yuanmo. Setelah memastikan identitasnya, Lo Feng pun diminta untuk memberikan 3 level sandi 4 dimensi. Cara melakukannya sendiri ada dengan kekuatan spiritual dan suara manual. Babata memberitahu kalau kata sandi ini sangatlah rumit, karena Lo Feng itu akan membuat kata sandi baru sesuai koordinat, waktu, dan ruang pengimpunan serta faktor lainnya. Tapi untung saja Babata sudah menyiapkan hal itu, jadi Lo Feng tinggal terima bersih saja. Setelah membuat kata sandi, Lo Feng pun ingin melihat saldo dari rekening Huyanbo. Selama Lo Feng bisa mencapai level bintang, alam semesta dan juga pemimpin area, maka Lo Feng akan mendapatkan 3 jenis rekening. Yang Lo Feng dapatkan kali ini adalah jumlah yang paling sedikit. Ia belum tahu apakah dengan uang ini dirinya bisa membeli bumi atau tidak. Di saat Lo Feng sedang tegang, Hong dan juga Lei Shen malah asik minum dengan direktur Viter. Lo Feng pun sangat terkejut ketika melihat isi saldonya. Beberapa saat kemudian dia pun keluar dan memperlihatkan kepada mereka saldo yang ditinggalkan oleh Huyanbo. Hong dan juga Lei Shen sangat terkejut pasalnya Lo Feng mendapatkan 10 miliar koin Xianwu. Direktur Viter bahkan sampai tak bisa berkata-kata. Pasalnya perbandingan koin Xianwu dan juga koin Heilong adalah 1 banding 1000. Dan uang ini Babata memberitahu, bumi pasti akan bisa dibeli karena meskipun bumi adalah planet kehidupan kelas tertinggi, tapi itu semua hanyalah 3 triliun saja. Dan aset yang Lo Feng miliki sekarang, maka mereka tidak perlu khawatir lagi untuk membeli bumi. Lo Feng pun mengajak mereka ke kantor kerajaan untuk membeli bumi. Di bumi, para pasukan keluarga Nolan San belum melakukan pergerakan. Pula pun kembali menghubungi Patriark Tua untuk memberitahukan hasil penyelidikan yang mereka temukan. Mereka tahu kalau bumi memiliki begitu banyak harta berharga. Yang menjadi fokus utama mereka adalah 2 peninggalan peradaban kuno dan 1 monster. Peninggalan pertama adalah bola raksasa yang berada di dalam hutan.
Gas beracun yang dimiliki oleh bola itu begitu berbahaya, bahkan mampu menghabisi dua anggota mereka. Dan betapa berbahayanya tempat itu, maka bisa dipastikan kalau di dalam bola ini terdapat harta yang sangat berharga. Namun entah kenapa patriark tua ini tidak yang mendengarkan tentang bola itu lagi. Alhasil pula pun menjelaskan peninggalan kedua yang adalah piramida perak yang mengambang di atas laut. Tempat ini tidaklah sembarangan karena pintu masuknya sendiri sangatlah berbahaya. Pula sudah memasukkan beberapa senjata ke dalam tempat itu, namun hasilnya tetap sama saja, yakni akan menjadi debu. Pada akhirnya mereka pun sadar kalau piramida ini merupakan pesawat tempur klan robot atau Ottoman. Setidaknya tingkat pesawat ini berada di D9. Mendengar semua itu membuat patriark tua begitu senang, sebab klan robot adalah klan dengan teknologi tertinggi di alam semesta. Ada begitu banyak teknologi manusia yang semuanya berasal dari klan robot. Bahkan nilai dari pesawat ini sendiri tidak bisa dibandingkan dengan pesawat biasa. Pula tidak berhenti sampai di sini saja. Dia pun segera memberitahu tentang kemunculan dari monster Golden Hornet. Namun sayang sekali monster ini sudah dihabisi. Patriark tua meminta untuk melakukan pencarian karena jasad dari monster ini sangatlah berbahaya. Untuk memudahkan mereka, patriark tua menyarankan untuk bertanya kepada umat manusia. Karena mereka lah yang paling memahami bumi dibandingkan dengan mereka. Selain itu, patriark tua juga menanyakan tentang kondisi pembagian bumi, yang mana pula memberitahu kalau bumi memiliki total penduduk mendekati 7 miliar. Hanya saja 1,8 miliarnya tinggal di 6 markas keselamatan. Sebagian kesatria dan petinggi pemerintahan juga berada di dalam sana. Dengan ketingkatan ketahanan markas keselamatan tingkat C ini, maka tentunya akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Jadi karena itulah patriark tua menyarankan untuk secepat mungkin membeli bumi. Karena cepat atau lambat para umat manusia akan mereka kendalikan. Begitu juga ada informasi tentang Monster Golden Hornet yang akan dan mudah mereka dapatkan. Pula pun ditanyai sampai mana progres dalam pembelian bumi. Yang ternyata dia sudah mengutus seseorang untuk pergi ke planet Bayan. Dan tujuan untuk mempercepat administrasi. Setidaknya mereka ini membutuhkan waktu 12 jam untuk bisa menyelesaikannya. Patriark tua paham dan berharap tidak ada kekuatan luar yang ikut campur. Berhubung waktunya sudah tidak lama lagi, jadi pula diminta untuk menggunakan cara yang lembut dalam mengendalikan manusia bumi. Pula paham dan akan mengikuti segala perintahnya. Sino berpindah kepada Lao Feng yang telah menyerahkan semua informasi tentang planet bumi. Setelah diperiksa dan juga dinilai, bumi ini merupakan planet kehidupan yang berada di tingkat tertinggi. Jadi berdasarkan hukum kekaisaran, maka mereka membutuhkan 300 juta koin naga hitam untuk bisa membeli bumi. Jika mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, maka pelayan ini menyarankan mereka untuk melupakan hal itu. Lao Feng tentu saja akan membelinya, hanya saja untuk membeli bumi, dirinya itu harus mengajukan permohonan. Setelah diverifikasi pusat kekaisaran, barulah Lao Feng bisa melakukan transaksinya. Setidaknya dia itu membutuhkan waktu selama 30 hari. Itu saja Lao Feng tidak bisa menunggu terlalu lama. Apalagi mereka sudah tahu kalau keluarga Nolan San sudah mendarat di kota pangkalan Huafu. Kemunculan dari kapal keluarga Nolan San ini benar-benar membuat semua orang sangat ketakutan. Pihak militer pun bergegas ke sana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pasukan pula pun mulai memperlihatkan diri mereka kepada umat manusia. Nah, baru kali inilah umat manusia melihat ras lain mereka. Pula segera menampakkan wujudnya dan juga mulai memperkenalkan dirinya. Dia meminta semua orang untuk tidak takut, pasalnya niatan mereka kemari adalah niatan yang baik. Untuk menunjukkan kebaikannya, pula pun memperlihatkan para monster yang berhasil mereka kalahkan. Karena dia tahu kalau umat manusia selalu saja diganggu oleh para monster. Jadi karena itulah mereka ini mengalahkan para monster yang berada di tingkat strata failer. Jasadnya sendiri akan mereka serahkan kepada umat manusia. Namun pula menyayangkan ketika mereka sedang melindungi bumi, pemimpin bumi malah sedang bersembunyi dan tidak melakukan apapun. Pihak pemerintah sadar betul kalau saat ini pula sedang mencari alasan untuk melakukan penjajahan. Pula pun memberitahu jika para pemimpin tidak sanggup dalam menghabisi para monster, jadi sebagai keluarga Nolan San, mereka lah yang akan mewakilinya. Mereka dan mudah menghabisi para monster dan mengembalikan tanah dan lautan kepada umat manusia. Dan begitu umat manusia tidak perlu bersembunyi lagi. Namun tentunya ada syarat yang harus mereka penuhi. Yang mana para umat manusia harus tunduk kepada keluarga Nolan San.
Perkataan itu tentu saja membuat mereka kesal. Karena Pulas seakan-akan menjanjikan kedamaian, namun nyatanya dia itu melakukan perbudakan. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi begitu kesal dan meminta keluarga Nolan San untuk pergi meninggalkan bumi. Pihak pemerintah yang sejak awal tahu tujuan mereka berencana untuk melakukan serangan. Pula sama sekali tidak takut karena dia memperbolehkan mereka untuk melawan. Namun tentu saja mereka harus menerima bayarannya juga. Saya juga Pula pun memanggil Toreu untuk menunjukkan dengan siapa umat manusia sedang berhadapan. Pula menjelaskan kalau pasukan elit mereka semuanya berada di level bintang. Jadi hanya dengan satu tinju saja mereka bisa menghancurkan gunung dan juga pulau. Melihat kekuatan Toreu seketika saja membuat semua orang sangat terkejut sekaligus terdiam. Karena mereka tidak pernah mengira satu tinju itu memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Ini sama saja dengan kekuatan satu nuklir. Pula memberikan tantangan kepada umat manusia yang ingin melawan dirinya. Karena dia itu akan melayani mereka semua. Melem laser pun dilancarkan kepada Pula. Namun semua ini sama sekali tidak mempan kepada Pula dan justru malah menghancurkan sisi kota. Melihat kemampuan itu kembali membuat para pemimpin negara besar terkejut. Pula mencoba menyadarkan mereka kalau dia bersama dan pasukannya akan sangat mudah menghancurkan bumi. Di saat mereka sudah berhasil menguasai bumi, maka tidak ada lagi kebebasan yang umat manusia rasakan. Karena bumi itu akan menjadi planet perbudakan. Pula akan memberikan mereka waktu selama 12 jam untuk menentukan nasib bumi kepada dirinya. Apakah mereka itu ingin menjadi bagian dari keluarga Nolan San atau malah ingin menjadi budak dari keluarga Nolan San? Dalam waktu itu, Pula berjanji akan menjamin keamanan mereka. Tapi setelah lewat 12 jam dan para pemimpin bumi tidak memberikan jawaban, maka setiap jamnya mereka akan menghancurkan satu kota pangkalan. Tentu tidak lupa, nyawa manusia juga termasuk ke dalamnya. Kembali kepada Lofeng, mereka itu begitu panik karena hanya memiliki waktu 12 jam saja. Apalagi mereka juga tahu kalau saat ini keluarga Nolan San sedang melakukan proses pembelian terhadap bumi juga. Jika mereka berhasil menyelesaikannya lebih dulu, maka bisa dipastikan bumi akan berada di tangan keluarga Nolan San. Lofeng yang tidak menyerah kembali mendatangi pelayan ini. Yang mana dia itu ingin tahu seberapa cepat proses transaksi dilakukan. Jika Lofeng ini berasal dari keluarga kerajaan, maka tentunya proses itu akan sangat cepat. Tidak heran mengapa keluarga Nolan San hanya membutuhkan waktu 12 jam saja, karena mereka itu merupakan klan yang memiliki posisi tinggi. Di tengah kebingungan Lofeng, Babata pun muncul, yang mana setelah dirinya melakukan pemeriksaan kepada pelayan ini, Babata pun memberikan sesuatu kepada Lofeng. Yang mana dirinya menjelaskan tentang peraturan hukum kerajaan Nolan San. Yang mana planet sengketa baru bisa dibeli dengan prosedur 30 hari. Sedangkan bumi merupakan planet tanpa tuan. Jadi prosedurnya sendiri harusnya lebih cepat. Pelayan itu juga paham namun dirinya hanya memiliki posisi yang tidak tinggi. Jadi sangat sulit untuk mengendalikan semuanya. Saya juga Lei Shen pun menggunakan kekuatannya yang membuat pelayan ini panik. Lofeng pun menyinggung transaksi yang berada di rekening pelayan ini. Selain itu mereka juga telah memeriksa riwayat percakapan dari nomor yang berada di rekening di banknya. Seketika saja pelayan itu panik karena Lofeng sudah tahu kalau dirinya memanfaatkan posisi yang dirinya miliki dengan menarik begitu banyak pundi-pundi. Pelayan ini tidak habis pikir semua datanya berhasil diketahui. Yama ternyata Babata sudah memberitahu kalau di planet kecil ini saat jarang ada nasabah besar yang datang. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat Babata ambil alih tanpa sedikit pun kesulitan. Lofeng pun mendekati pelayan ini untuk memintanya mempercepat administrasinya. Namun jika dirinya menolak, maka Lofeng mengancam akan menyebarkan data ini agar pelayan itu bisa masuk ke penjara. Pelayan itu pun tidak punya pilihan lain, hanya saja dia memberitahu kalau keluarga Nolan San pernah menjanjikan dirinya 100 koin Heilong agar memberikan mereka satu slot untuk membeli bumi. Jika dirinya mengingkari janji itu, maka bagaimana cara dia dalam mengembalikan 100 juta itu? Lofeng paham dan dirinya menjanjikan 200 juta koin Heilong jika pelayan itu mampu menyelesaikan kesepakatan dalam waktu 12 jam. Mendengar kata 200 juta tentu saja membuat pelayan itu tergiur. Pasalnya dan uang sebanyak itu dirinya bisa membeli pengawal level bintang atau membeli para pelayan cantik dan menikmati hidup bersama mereka. Pelayan ini pun terus membayangkan kenikmatan itu.
apalagi Lofeng menjanjikan 1 miliar jika bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Seketika saja pelayan itu begitu senang, dan dirinya pun akan menerimanya. Meskipun agak sulit menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, tapi pelayan itu akan berusaha semaksimal mungkin. Ini 2 juta, 12 juta, 1 hengsing ji baobiao, yanli no... Ini 10 juta. 不过,我会全力以赴! Di bumi, kekacauan masih saja terus terjadi. 5 pemimpin negara besar, petinggi militer, dan istana dewa perang sedang melakukan rapat darurat. Dalam waktu yang sama, Amerika dan Eropa sedang muncul demo di mana-mana. Sebagian orang setuju dengan perkataan yang diberikan oleh keluarga Nolan Sun agar bumi tidak berhadapan dengan mereka. Oleh karena itulah, para pemimpin diminta untuk segera keluar dari persembunyian mereka. Hitungan mundur terus saja dilakukan, sedangkan di sebelah lain, pelayan ini sedang berpacu dan waktu untuk membeli bumi. Waktu terus saja berlalu dan kekacauan semakin menjadi-jadi. Susin yang berada di markas bertahan hidup bisa melihat apa yang terjadi di luar. Saat ini bumi layaknya bayi kecil yang tidak bisa berbuat apapun, selain menunggu waktu yang terus berlalu. Di sisi lain, bola ini sedang pergi ke lokasi bola besar berada, yang mana bola ini sendiri mampu menghabisi kesatria level alam semesta. Pula pun penasaran sebenarnya bola ini memiliki rahasia apa. Seberapa banyak pun dirinya menggali informasi, umat manusia hanya menyebut gunung bola api ini sebagai peninggalan peradaban kuno nomor 31. Bahkan keluarga Nolan Sun sendiri juga tidak tahu tentang hal ini. Sedangkan untuk peradaban nomor 1, Toreru diutus untuk mengurusnya. Hanya saja dan teknologi yang dimiliki oleh pesawat ini, mereka sungguh tidak mampu berbuat apapun. Waktu terus saja berlalu, yang mana setiap detiknya juga sangat berarti bagi umat manusia. Kekacauan terjadi di mana-mana, yang seakan-akan umat manusia sedang menghadapi utopia yang begitu besar dalam hitungan menit lagi. Kode Lofeng juga sedang menunggu kabar baik yang Lofeng miliki. Pelayan yang mengatur pembelian Lofeng akhirnya menyelesaikannya juga. Dia membutuhkan waktu 3 jam lebih hanya untuk membeli bumi saja. Sekarang bumi pun telah menjadi milik Lofeng. Namun sayang sekali episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana Lofeng menunjukkan hak penuh atas bumi kepada keluarga Nolan Sun. Yang mana seketika saja itu membuat keluarga Nolan Sun harus mengangkat kaki mereka dari bumi. Itu saja, sebagai planet yang memiliki begitu banyak harta, keluarga Nolan Sun tidak mungkin melepaskan bumi begitu saja. Mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Apalagi leluhur dari keluarga Nolan Sun sendiri yang memberikan perintah untuk mendapatkan bumi. Nah, dua peradaban yang diselidiki oleh keluarga Nolan Sun sedang diperhatikan oleh Lofeng. Untuk keluarga Nolan Sun sendiri, mereka akan mengutus pasukan khusus yang mana sepertinya tujuan mereka adalah keluarga Lofeng. Nah, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.